sekarang umur 3 tahun satu aja. Jadi single baby. Ya. Terkait laporan yang inisial S itu, Tanana udah mengetahui? Sudah. Kami akan melaporkan berinisial S, itu pun juga kami sudah bicarakan dengan klien kami, saudara Eko dan atau Nana, dia juga sudah menyetujui. Jadi kita akan melaporkan juga. Tapi sebetulnya yang kita harapkan ada satu mediasi perdamaian kesepakatan saja. Karena kan ini Bella dengan Nana sudah selesai, mahar sudah dikembalikan. Dan lagi kami melihat mahar yang sudah dikembalikan Bella kepada Nana, dan Nana sudah diberikan kepada saudari S tersebut, kan sudah selesai sebenarnya kan. Maka kami berharap sebetulnya saudari S itu untuk mencabut laporan di kepolisian, karena apa yang dia inginkan sudah didapatkan, mahar sudah dikembalikan semua. Jadi kalau menurut hemat kami, ya permasalahan ini sudah selesai. Maka kami harap saudari S mencabut laporannya. Tapi kalau tidak mencabut, ya mau tidak mau, suka tidak suka, maka minggu depan kami akan laporkan undang-undang ini. Alasan apa bang memberikan lampu hijau untuk mengajukan laporan? Kan itu istrinya sendiri, kenapa kali? Karena gini, karena juga kita melihat ya, semua tahu bahwa di sini sebetulnya korbannya adalah saudari S jelas ya. Kedua korbannya adalah Bella. Bella ini sebenarnya korban. Nah, maka daripada itu dari awal seharusnya jangan menuduh dulu. Ya, tanyakan dulu, klarifikasi dulu. Nah, setelah klarifikasi kalau bukti sudah cukup, ya sudah, kalau emang tidak bisa dimediasikan, silakan upaya hukum. Nah, di sini kan belum ada klarifikasi, nah, langsung di media bicara, langsung lapor, itu kan ada niatnya tertentu menurut hemat kami. Ya, kalau misalnya saudari S, dia memang mau maharin kembalikan, harus menurut hemat kami, teleponlah ke Bella, atau diajaklah bertemu, mediasi, atau hubungi pengacaranya, atau kirim surat peringatan. Nanti kami akan menjawab. Nah kalau itu tidak selesaikan, baru silakan upaya hukum. Ini kan tidak ada telepon, tidak ada mengirim surat, ketemu pun tidak. Tahu-tahu teriak di media, minta maaf dikembalikan, langsung lapor polisi. Nah ini ada apa sebetulnya? Ini yang kami pertanyakan. Niatnya kalau mau mahar, silakan kontak Bella. Bella juga kalau ditelepon diangkat kok. Kirim WhatsApp pun akan dibalas. Kalau misalnya tidak, ke kami pun juga kami siap. Kami siap memediasikan kalau hanya untuk mahar kembalikan. Ayo silakan, jangan teriak-teriak di media. Ini kan niatnya ada apa? Atau mau cari sensasi? Atau mau cari apa? Ini yang kami pertanyakan kepada pihak saudari S tersebut. Artinya kan Nana sampai sekarang masih ada kecewaan sendiri ke saudara S? Kalau gini, klien kami Nana itu sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah mengakui dan dia sangat menyesal sekali dengan kejadian ini. Dia minta maaf kepada istrinya, dia minta maaf juga kepada Bella, dan dia minta juga kepada keluarga. Tapi ya ternyata kan malah diusir, kemarin datang ke rumahnya, malah diusir, disuruh keluar dari rumah. Ya sekarang saudara Nana kasihan, dia terontang-lantung di luar, pulang ke rumah nggak boleh, ketemu anak juga ya sulit ya. Kasihan sebetulnya kalau saudara Nana itu, dia sudah mengakui kesalahannya kok. Ya. Dia kemarin juga menangis juga kepada kami. Ya, dia bilang menyesal dengan kejadian ini. Ya. Dia juga tidak memberitahu kepada Bella juga. Saya tanya, kenapa tidak diberitahu? Karena takutnya kalau Bella diberitahu, Bellanya nanti nggak mau lagi kan kalau udah punya keluarga. Dia bilang begitu. Ya, jadi menurut hemat kami ya sudahlah. Ya, kan ini sudah terjadi, tahu juga Bella dengan Nana juga sudah selesai. Jamaah sudah dikembalikan. Nah, maka daripada itu kami minta sudahlah kembali lagi lah. Toh juga perkawinan mereka adalah perkawinan berdasarkan agama Katolik. Dalam agama Katolik dilarang untuk bercerai. Maka daripada itu kembalilah untuk rukun kembali, mulai hidup dengan baru. Mungkin pada saat hubungan suami istri ada kekurangan dan kelebihan, perbaikilah kekurangan dari saudari S tersebut. Kami juga sudah mendengar cerita panjang lebar apa keluhan-keluhan saudara Nana ini, ya kan? Nah, jadi ya sudahlah, itu semua bisa diperbaiki. Kau juga mereka berikan mereka secara Katolik. Sudah, jangan ada perceraian. Dan Bella pun juga tidak akan ganggu-ganggu rumah tangga orang lain.